Salam jeda 3 menit. Saudara-saudariku, hari ini Kamis Pekan Biasa ke-9 tahun B garis miring genap. Dalam Injil Markus 12 ayat 12b sampai dengan 34, Yesus menjawab pertanyaan seorang ahli Taurat tentang hukum yang utama. Dengan jujur dan bersungguh-sungguh, ahli Taurat yang satu ini mencari yang paling utama dalam hukum Taurat Musa. Pertanyaannya bukan suatu jerat untuk mencoba Yesus. Ahli Taurat yang satu ini sungguh rendah hati, terbuka, dan objektif. Ayat 32. Dan seperti dilihat Yesus sendiri, dia bijaksana. Ayat 34. Jawaban Yesus merupakan rangkaian tiga hal penting, yaitu pertama, Yesus mengutip dengan persis kitab Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itulah bagian pertama dari doa harian dalam peribadatan Israel. Doa berkat, Shema Israel, Shemoneh Esreh. 18 berkat. Yang didoakan setiap pagi dan malam dengan menghadap ke arah Bait Allah di Yerusalem. Kata dengarlah adalah perintah untuk taat dan setia pada iman monoteis Allah yang Esa. Kedua, kasih kepada Allah berarti memenuhi keempat kualifikasi: segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan secara seimbang. Dengan kata lain, kasih kepada Allah adalah segalanya dan menjadi satu-satunya yang perlu, tanpa khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Bandingkan Lukas 10 ayat 41-42. Jika ingin memperoleh sang segala Allah, setiap orang harus memberikan segalanya tanpa tersisa, totalitas. Kasih sekualitas itu hanya bisa diwujudkan jika dimulai dari iman kepada Allah yang Esa, iman monoteis. Ketiga, Yesus mengajarkan, dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih kepada Allah dan sesama tidak saling menggantikan, tetapi saling mengandaikan. Sebab yang satu tidak mungkin ada tanpa yang lain. Dasarnya adalah manusia itu sebagai citra Allah. Kejadian 1:26-27. Santo Thomas Aquinas mengatakan bahwa kasih adalah bentuk, penggerak, dan akar semua keutamaan. Sehingga kasih menjadi tempat bergantung seluruh hukum Taurat dan para nabi. Artinya, tanpa kasih, semua hukum dan ajaran yang hebat itu runtuh. Berkat Tuhan dan salam jeda 3 menit.